Pemirsa, lalu bagaimana persiapan kepulangan seluruh jemaah haji yang akan dimulai besok? Kita akan membahasnya dengan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama, Saiful Mujab, yang sudah bergabung bersama kami. Pak Saiful, assalamualaikum. Besok adalah pemulangan haji yang akan dimulai. Bagaimana kesiapannya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kita untuk kepanitiaan PPIH Arab Saudi saat ini telah mempersiapkan untuk jamaah haji yang akan pulang lebih awal atau pulang di gelombang pertama yang insya Allah hari ini tanggal 3 sore jam 16.00 nanti akan mulai didorong ke Jeddah dan jam 00.00 waktu Arab Saudi itu insya Allah akan terbang menuju Indonesia. Dan hari ini insya Allah berjumlah 18 kloter untuk tahap hari ini pertama. Baik, akan ada 18 kloter di tahap pertama. Kemudian Pak Saiful, yang kita ketahui adalah jemaah lansia dikabarkan akan didahulukan dalam kepulangan seperti ini. Seperti apa kriteria jemaah lansia yang bisa pulang duluan? Yang pertama tentunya adalah kelompok yang ikut safari wukuf. Yang kedua adalah kelompok yang kategori lansia. Kategori lansia ini adalah yang mungkin sudah perlu bantuan orang lain, terus juga menggunakan kursi roda, atau mungkin ya sudah sepuh dan lain sebagainya. Nah, ini proses yang kita terima dari masing-masing sektor sudah kurang lebih 200-an yang sudah mengajukan tanazul untuk pulang lebih awal, ya keluar dari kloternya. Ya, contoh seandainya dia menuju kloter 10, dia kembali ke kloter 4 atau kloter 6. Nah, ini sesuai dengan seat yang kosong, maka kita prioritaskan untuk lansia agar bisa pulang lebih awal. Baik, untuk lansia yang sesuai dengan kriteria tadi apabila mereka bersama dengan keluarga, apakah keluarganya akan ikut pulang duluan juga atau menyesuaikan dengan kloter yang sudah seharusnya? Otomatis, jadi kalau seandainya ada lansia yang ternyata ada keluarganya, maka kita akan ya ikutkan, karena otomatis ada yang dampingin. Tapi bila lansia tidak ada keluarganya, maka akan melekat di pengurus kloter, baik di Karu, di Karo, maupun di struktur kloter, baik di TPHI, TPIHI, dan lain sebagainya. Dan kita akan terus prioritaskan untuk pengawalan lebih lanjut terhadap pemulangan para lansia. Pak Saiful, apakah dengan adanya lansia yang dipulangkan lebih dahulu ini atau diprioritaskan ini, nantinya akan ada jemaah yang mestinya pulang lebih awal ditukar dengan lansia ini atau bagaimana mekanisme sebenarnya? Mekanismenya gini, jadi di dalam proses pemberangkatan itu kan ada seat kosong di masing-masing kloter karena terkait dengan halangan tidak bisa berangkat, sehingga satu kloter ada yang 03, ada yang 04. Nah, ini yang akan menjadi mengisi lansia. Terus yang kedua, ya pemulangan ini juga terkait embarkasi. Jadi kalau Garuda ya Garuda. Terus kalau Saudi Airlines, Saudi Airlines kan gitu. Jadi masing-masing seperti itu. Terus yang ketiga juga di dalam urutan kloter. Nah, urutan kloter ini tentunya kita akan melihat gitu kan, melihat kloter yang kosong maka diisi. Jadi tidak ada jamaah yang harusnya berangkat terus ditunda, tidak. Karena mereka kan sudah selesai semua secara syar'i sudah selesai, sehingga mengisi seat kosong. Nah, seat kosong ini kalau kita total, seat kosong ini kan lebih dari 500. Ya, seat kosong yang pertama, seat kosong karena sakit waktu pengisian berangkat, yang kedua ya banyak yang wafat, ini juga menjadi seat kosong. Nah, inilah yang akan kita prioritaskan untuk diisi oleh para lansia. Baik, kami dapat simpulkan bahwa artinya meskipun lansia ini diberangkatkan lebih awal, ini tidak mengganggu kloter secara keseluruhan, akan sesuai dengan kloter masing-masing untuk jemaah lainnya. Kemudian Pak Saiful, persiapan jalan pulang ini apa yang harus diperhatikan oleh jemaah, Pak? Kenapa? Pak Saiful, jelang pulang ini apa hal-hal yang harus diperhatikan oleh jemaah berkaitan dengan bagasi atau mungkin yang lainnya? Yang pertama tentunya bahwa di dalam pemulangan ini kita sudah menghimbau kepada seluruh jamaah baik melalui struktur kloter maupun melalui sektor, daker, dan seterusnya bahwa ada hal-hal yang dilarang untuk membawa. Pertama adalah air zam-zam yang masuk di dalam
tas. Kemarin sudah banyak yang dilihat, ternyata masih ada beberapa jamaah yang membawa air zam-zam masuk di tas besar. Nah, ini adalah larangan. Benda-benda cair yang nanti berakibat bisa pecah dan lain sebagainya. Nah, jadi saya minta kepada seluruh jamaah membawa barang secukupnya, yaitu dua tas itu, tas besar, ya bobot 32, yang penting tidak ada air zam-zam, terus tas kecil yang bobot 10 kilo, lah itu yang bawa, dan tidak usah membawa tas-tas yang lain, karena nanti pasti di bandara maupun di dalam penimbangan itu akan kena sensor dan akan disuruh ditinggal. Gitu. Yang kedua, tentunya bahwa proses pemulangan dari maktab atau dari sektor ini makan waktu yang lebih 8 jam sebelum penerbangan. Karena terkait dengan persiapan untuk naik bis menuju Jeddah itu kurang lebih hampir 2 jam, proses dan lain sebagainya. Nah, ini tentunya nanti para jamaah ya menjaga fisik, kesehatan, ya terutama di kloter-kloter awal ini, karena beliau-beliau baru selesai ya proses haji puncaknya, ya baru proses haji, baru pulang kemarin nafar, ada yang nafar sani, ada yang nafar awal, ada yang nafar sani, terus proses terkait tawaf ifadah, terus tawaf wada, dan ini tentunya juga menjaga kesehatan, agar nanti di dalam perjalanan pulang bisa fit dan segar kembali sampai tanah air. Baik, artinya sudah diatur sedemikian rupa agar pemulangan ini bisa berjalan dengan baik dan juga lancar. Terima kasih Pak Saiful Mujab, Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Dijen PHU Kementerian Agama sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Pak Saiful, mohon doanya. Ya, semoga lancar semua.